Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Masak. Sebelum nonton videonya, jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya juga ya, agar nggak ketinggalan video terbaru. Dan supaya saya semangat memasak dan membuat videonya. Terima kasih. Sekarang saya akan membuat ayam goreng bumbu ungkep. Ini saya gunakan ayam 500 gram. Sekarang kita siapkan bumbunya untuk mengungkep ayamnya ini. 2 siung bawang putih. Ini dipotong-potong supaya nanti cepat menghaluskannya. Kunyit 1 ruas. Dipotong juga. Satu sendok teh ketumbar, satu sendok teh garam, gula merah yang sudah lembut seperti ini satu sendok teh. Lalu kita haluskan bumbunya. Bumbunya sudah lembut, sekarang kita ungkep ayamnya dulu. Siapkan pan, lalu kita masukkan ayamnya. Setelah itu bumbunya. Dan airnya. Tambahkan serai, daun salam, lengkuas, dan jahe. Kita rebus sampai ayamnya. Tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk atau penyedap. Kita tutup, kita tunggu sampai ayamnya matang dan empuk. Sekarang kita lihat, ini airnya sudah menyusut, tinggal sedikit, dan ayamnya juga sudah. Ini saya tambahkan terigu 2 sendok makan. Lalu kita aduk sampai airnya ini benar-benar kering. Supaya nanti kalau digoreng ayamnya terasa kriuk. Nah, setelah seperti ini ayamnya ini sudah matang dan selanjutnya kita akan goreng. Sekarang kita panaskan minyak untuk menggoreng ayamnya. Setelah minyaknya panas, kita masukkan ayamnya tadi. Thank you.
balik, kita goreng sampai ayam ini kecoklatan. Kita tunggu ayamnya matang dulu. Setelah kecoklatan seperti ini, ayamnya sudah matang, lalu kita tiriskan. Ini dia ayam goreng ungkep ala Bi Channel Masak, sajikan dengan sambal tomat. Selamat menikmati, selamat mencoba. Saatnya kita mencoba masakan kita tadi, yaitu ayam goreng. Ini saya makan pakai nasi, pakai sayur, dan pakai sambal. Kita coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak, ayamnya kriuk dan bumbunya juga meresap ke dalam. Enak sekali ini, dimakan sama nasi anget, sama sambal, dan ada sayurnya, sangat cocok. Ini benar-benar enak, mantap. Terima kasih telah menonton. Semoga suka dan selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.